Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam Cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah token kripto yang banyak diminta oleh Anda sekaligus aplikasi untuk menambangnya, karena banyak yang minta gitu ya, dan sudah cukup beberapa waktu lah. Saya lihat, wih, banyak nih yang minta gitu ya. Oke lah, saya bahas sekarang ini. Nama tokennya adalah DCT, singkatan dari degree crypto token. DCT, degree crypto token. Aplikasi untuk menambangnya, namanya DCT Miner Penambangan (DCT) gitu, kira-kira ya. Jadi, saya akan bahas dulu mengenai DCT-nya itu sendiri, degree crypto token. Setelah itu, baru saya masuk mengenai aplikasi penambangannya, yaitu DCT Miner. Oke, okay? kalau kita masuk ke websitenya, uh, di sini Anda bisa masuk sendiri, sih. Ya, uh, ini gampang kok masuknya, ya. Anda masuk ke websitenya digricrypto.com gitu ya. Anda lihat tuh di atas tuh ya uh, digricrypto.com. Nah di situ Anda kelihatan anda tuh uh, isi dari websitenya. Dia bilang inilah the future of digital asset gitu ya. Oke. Okay. Nah kemudian apa lagi nih yang menarik dari websitenya ini? Jadi di websitenya ini dia bilang. DCT ini ada diinisiasikan lah atau dicetuskan gitu oleh tiga orang. Di sini disebutkan satu orang yang pertama namanya Dobi Lega Putra, kemudian Cuncun Wayudi dan Tansa Furlong, ya. Ya, ini menggunakan TRC 20, ya. Nah, jadi jadi di sini dia menggunakan tron lah istilahnya ya. Ini roadmap yang ditaruh di websitenya digricrypto.com, oke? Okay? Nah ini token ini dimulai dari Februari 2020, ya. Nah kemudian dari Maret 2020 sampai April 2020 mereka merilis 300.000 ribu token, ya. Kemudian dari 2021 sampai 2022 ini saya salah salah ketik dia bukan 2021 ke 2020 ya. Nah, dia listing di external exchanger, tidak seperti Pay Network gitu ya yang nggak listing-listing. Kalaupun listing listing-listingan ya. Tapi yang namanya bebek dungu Pay Network sombong banget. Tuh, udah ada Pak di hobi orang itu listing-listingan orang uh, core timnya sendiri bilang jangan sentuh yang itu ya. Nah jadi di sini uh, target mereka di tahun 2021 sampai tahun 2022 listing di external exchanger. Di sini exchangernya nggak pakai S ya. Jadi dugaan saya targetnya cuma satu. Walaupun ntar kita lihat ya di white papernya targetnya banyak gitu. Tapi di sini dia cuma sebut external exchanger. Memang ada yang di luar negeri dia listing satu ya dalam negeri pun satu nanti kita lihat ya kemudian di tahun 2022 dia mendevelop ini roadmapnya ya digital technology application table stacking improvement blockchain bla 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 ya di step kelima di tahun 2023 tahun ini berarti ya dia akan memulai project NFT ya kemudian di tahun 2024 dia masuk ke DeFi Project ya di tahun 2025 dia masuk ke Global Charity Program ya ya amal lah gitu ya Charity kalau saya lihat dari pengamatan saya lah gitu ya step pertama dan step kedua oke okay lah dia sudah berhasil merilis 300.000 ribu token ya Uh, tapi yang nomor tiga dia cuma listing di satu exchanger luar negeri, ada lagi satu dalam negeri, ada satu lagi dia sebut tapi kalau saya lihat di Coin Market Cap nggak kelihatan. Tapi ntar kita lihat ya. Sepertinya mulai dari antara tiga, tiga atau empat sampai ini dia berhenti di situ, dia stuck gitu ya, uh, kurang berkembang dia. Ya, nah tapi nanti kita lihat lagi deh ya. Yang NFT katanya tahun ini. Ya, tapi kita lihat apakah benar NFT-nya tahun ini itu degree crypto tokennya. Nah kita lihat ya. DCT ini memang sudah di trading, Anda bisa beli, Anda bisa jual gitu. Ini seperti crypto kripto lainnya. Kalau Anda lihat di coin market cap, <laughs> market cap, coin market cap maksud saya. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, harganya pada saat konten ini dibuat, ini saya buat dua hari yang lalu lah, ya. Satu tokennya itu lumayan mahal ya, empat juta sekian, ya. Nah di sini kita bisa lihat ya, supply maksimum dari token ini adalah 7 juta, ya. Nah sekarang yang sudah ada di pasaran, yang sudah dilepas itu baru, ini kalau menurut Coin Market Cap ya, 300 berapa itu 319.000 ya iya 319.626 artinya itu ya kira-kira cuma 5% dari supply maksimumnya dia ya tapi kan memang dia punya jadwal ya kalau saya tidak salah setiap tahun dia cuma mau lepas 10.000 atau berapalah gitu ya makanya nggak banyak gitu ya Nah transaksinya volumenya kecil itu Cuma 3,6 miliar ya 3,6 miliar oke okay? uh, Kita cepat aja ya ini ya Jadi kalau orang tanya pak DCT atau degree crypto token ini abal-abal bukan? Ya langsung saya jawab aja ya Bukan sih ini token beneran gitu ya Nggak uh, seperti token-tokenan ya beberapa artis itulah ya yang sampai sekarang juga nggak ketahuan gitu ya. Tapi mengatakan ini bukan berarti saya mem mempromosikan DCT ya. Saya cuma menyatakan DCT ini bukan token abal-abal ya. Oke lanjut. Nah kemudian. Ini kalau kita lihat. Si DCT ini dalam satu bulan terakhir. Kalau anda lihat di atas itu ada 1M. Artinya satu one month gitu ya. Itu sempat harganya itu di sekitar 4,1 jutaan lebih lah 4,2 gitu ya yang hijau tuh sebelah kiri atas ya nah anda lihat tuh fluktuasinya ya sempat dia jatuh di sekitar uh, 3.450 walaupun sekarang dia naik lagi di 4.000an seperti tadi yang saya kasih lihat ya nah inilah kripto pada umumnya ya volatilitasnya tinggi Oke, okay. nah itu pergerakan dia satu uh, bulan terakhir. Nah kalau kita lihat pergerakan dia dari awal sampai sekarang kita bisa lihat yang paling kiri atas itu dia sempat satu tokennya 8 jutaan. Yang hijau itu 8 juta lebih. Kemudian dia sempat anjlok ke bawah naik lagi hijau lagi itu turun lagi sampai sekarang cuma 4 jutaan. Jadi kalau dilihat dari 8 jutaan di awal itu yang hijau-hijau itu sampai harga sekarang yang 4 jutaan dia sudah anjlok harganya 50%. Oke. Naturnya kripto gitulah, Bitcoin juga jatuh gitu ya. Dan ini benar e, ditradingkan gitu ya. Nah, di sini pada saat video ini dibuat disebutkan di sini harganya saat ini 4.082.655 ya. dengan volume perdagangan 24 jam terakhir sebesar 3,7 miliar ya. Nah, disebutkanlah tuh peredaran maksimum suplainya ada 7 juta DCT ya. Nah, di sini dia sebut nah ini agak rancu ya dia bilang bursa teratas untuk diperdagangkan Uh, untuk memperdagangkan lah mungkin maksudnya ya. DCT ini adalah La Token. Padahal sebenarnya kalau saya lihat datanya bukan La Token. Tapi digital exchange. La Token ini exchange di luar negeri. Ya nanti kita lihat di mana ini La Tokennya ya. Nah ini dia. Pada saat video ini saya buat. Kan naik turun-naik turun tuh ya. Terus sempat lagi jadi ribu sekian. Nah La Token. Perdagangan. Pada saat video ini saya buat DCT itu dijual di exchange latoken itu cuma 0,03% berarti kecil volumenya ya Berapa itu volumenya? Cuma 994 ribu Jadi DCT ini diperdagangkan, diperjualbelikan di exchange latoken cuma 994 ribu Sedangkan yang di Indonesia cuma satu exchange yaitu digital exchange .id. ya di situ perdagangannya 9,97 persen mayoritas terjadi di exchange yang namanya digital exchange ini ya volumenya 3,779 m ya paling besar di situ ya Nah, ini untuk memperlihatkan bahwa token ini memang listing, resmi listing di LA token yang di luar negeri, satu lagi yang di Indonesia Digital Exchange. Nah, LA token ini yang exchange kripto yang di luar negeri di mana DCT ini listing itu adanya di ini, ada di luar gitu ya. Di sini di Estonia, ya di daerah-daerah Rusia gitu ya, di Estonia. Kalau saya lihat, review mengenai La Token Exchange ini banyak negatifnya. Ya. Oke. Okay. Tapi selama Anda jual belinya bukan di La Token, di Digital Exchange, oke-oke okay, okay aja. Tapi kalau La Token, reviewnya agak kurang bagus gitu ya. Nah, menariknya di websitenya itu, di yang tadi saya sebutkan gitu ya. Anda bisa lihat, uh, sebentar nih. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, di degreecrypto.com ini, Anda bisa lihat, Anda scroll-scroll dah gitu ya, ada whitepapernya yang bisa Anda download dalam bentuk PDF, ya. Ya, di sini disebutkan lah ya, dia menggunakan teknologi TRC20, ya. Uh, dia ini adalah Tron lah ya, nah. Kalau Anda download white paper Anda bisa baca. Kalau Anda main pine network juga Anda bisa download white paper gitu ya. Walaupun white paper kadang-kadang suka direvisi gitu ya. White paper itu biasanya menjelaskan roadmap atau planning mereka mulai dari launching sampai tahun sekian. Itu apa aja yang akan mereka lakukan? Itu namanya white paper. Seperti pine network, dia ada white paper. Terlepas dia lakukan atau tidak white paper itu biasanya mereka sudah sebutkan di awal. Dia mau melakukannya step by stepnya bagaimana. Nah, DCT ini juga ada white paper -nya. Anda bisa download, Anda bisa baca-baca sendiri. ya. Apa yang menarik di white papernya DCT ini yang sekarang versinya adalah 1.3, 1.3 ya. Ini yang di dalamnya ada dua versi, versi Indonesia dan versi Inggris. Ya, Ya ini sekilas saja ya. Ini yang versi Indonesia. DCT ya di situ Anda baca lah ya. Uh, dia pakai teknologi TRC20 ya. Nah di sini namanya, nama lengkapnya, token name-nya Degree Crypto Token. Singkatannya DCT ya. Maksimum supply-nya cuma 7 juta DCT. Di awal dia mensirkulasi di lepasnya itu 300.000 ribu ya. Uh, precision 18 desimal. Wah, oh, detailnya Anda lihat dah ya. Uh, itu dia pakai Tron blockchain ya. Dan seterusnya ya. Anda bisa lihat di situ. Nah, di sini nih yang menarik. Sebenarnya di whitepapernya nya ini dia sudah canangkan dia akan listing di market global ya. Misalnya yang yang besar tuh ya, Binance, Coinbase, Kraken, FTX, FTX sudah bangkrut lah. Ini kan white paper dibuat sebelum FTX bangkrut. Ini masing ada targetnya dia nih, masuk FTX tapi sudah bangkrut. Kemudian KuCoin, Gate.io, wah, seterusnya ada ya. Nah, yang dia sudah masuk itu LATOKEN, token Nah, dia mengklaim sudah masuk di Sunswap. Cuman kalau kita lihat di coinmarketcap market cap tadi, nggak kelihatan Sunswap-nya. Saya nggak tahu ya, apa baru masuk? Kayaknya baru masuk. Kalau sudah masuk dan ada transaksi, tadi kelihatan di coinmarketcap market cap. Tadi kan yang kelihatan cuma latokan sama yang paling kecil di bawah, digital exchange.id. Itu memang e, crypto exchange di Indonesia. Nah, tapi di sini, ya seperti yang dilihat sendiri, anda nggak ketemu misalnya toko apa, bukan Tokopedia, apa sih namanya, toko kripto misalnya Atau Indodax, nggak ada, dia cuma ada di digital exchange, oke okay? Kemudian Yang tadi dikatakan di tahun 2023 ini dia ya 2023 ini Dia mau mengembangkan NFT, wow Mungkin nanti ada toko NFT gitu ya, seperti Yang ngetop-ngetop itulah yang jual monyet-monyet itu ya Nah, di sini dia akan menyediakan NFT untuk para musisi, seniman, akademisi, ilmuwan, motivator, dan juga untuk game, ya. Tapi belum ini, ya. Ini target di tahun 2023. Nah, nantinya dia juga membuat satu kayak simpan pinjam dari DCT ini, tapi belum sekarang. Ini kan white paper, ya. Dan dia juga merencanakan nanti karena nama PT-nya Kona Kami gitu ya. Dia akan bikin yang namanya DCT filantrofi ya, programnya namanya Kona Kami Charity yang mana di situ dia bisa menggunakan DCT ini untuk kegiatan sosial, filantrofi, nyumbang-nyumbang lah gitu ya. Oke oke aja sih ya. Nah, itu sekilas mengenai token yang namanya DCT Sekali lagi kalau Anda nanya saya, apa ini koin beneran? Bener. Harganya ada? Ada 4 juta. Walaupun di awal pernah 8 juta, sekarang tinggal 4 jutaan. Walaupun dengan kata lain drop 50%. Tapi koin itu ada. Kalau Anda mau beli melalui digital action, Anda bisa beli. Oke? Nah, sekarang kita ngomong di City Miner. Aplikasi yang menambang DCT. Nah, di sini mulai seru ini. Saya pernah membahas mengenai cara menambang Koin kripto kayak token kripto, whatever gitu ya. Ada dua cara yang namanya pertama proof of work yang satu lagi proof of stake. Proof of work itu biasanya untuk menambang seperti Bitcoin. Kalau Ethereum sekarang proof of stake. Bedanya gimana Pak? Simple aja. Kalau anda mau detail lihat video saya yang bahas proof of work yang dibandingkan dengan proof of stake. Kalau proof of work anda harus punya peralatan yang canggih gitu ya yang setiap kali ada transaksi Anda membantu menyelesaikan persamaan matematiknya ya nanti Anda dapat reward itu koin uh, sepersekian lah gitu ya itu proof of work kelemahannya apa Anda harus punya alat penambangan server lah apa VGA card gitu ya, yang mahal-mahal ya. Sekarang ini, belakang ini karena Bitcoin pada jatuh harganya, walaupun sudah mulai pelan-pelan naik. Kebanyakan penambang Bitcoin rugi gitu ya, karena Bitcoinnya sudah turun murah, mereka beli alatnya mahal, bayar listriknya juga mahal, banyak yang rugi. Nah, sedangkan DCT ini ditambangnya dengan proof of stake ya. Gak usah pakai peralatan yang canggih. Karena dia nambangnya Anda harus mendepositkan Anda punya DCT. Jadi Anda harus beli dulu DCT-nya. Kalau Bitcoin, Anda nggak usah beli Bitcoin. Yang penting punya peralatan canggih, mulai nambang. Dapat, dapat gitu. Kalau proof of stake, mesti beli dulu. Jadi Anda harus beli dulu DCT-nya, token DCT-nya ini. Kemudian Anda taruh di sana, Anda deposit, Nah, semakin banyak deposit yang Anda taruh di sistem proof of stake, maka reward yang Anda dapat itu semakin besar. Ini kira-kira gampangnya gini: Anda taruh uang di deposito, deh, gitu ya. Di deposito nanti dapat bunga. Oke, itu proof of uh, stake, kira-kira gitu untuk gampangnya. Pertanyaannya, di sini kan dibilang nih, ya. Uh, dia mengadopsi tiga metode kripto. Saya nggak usah bahas detail ya. Halving, staking, burning. Nah, kita ngomong yang stakingnya nih ya, yang untuk menambangnya ya. Nah, di sini di bawah dia sebut tuh sudah diperdagangkan di tiga exchange yaitu Latoken, Digital Exchange.id, dan juga Sunswap. Ya, baru tiga. Tapi yang Sunswap tadi saya nggak kelihatan di Coin Market Cap. Nah, kembali lagi ke stakingnya ya. Jadi di sini kalau Anda install itu software DCT minernya, kemudian Anda beli token DCT-nya dan Anda deposit dan Anda mulai nambang, itu biasa-biasa saja. Semua penambangan koin yang pakai proof of stake begitu. Ya. Jadi bagi saya DCT miner ini enggak ada yang aneh. Yang anehnya adalah Review-review mengenai di City Miner, misalnya adalah, ini dugaan saya ya, ada beberapa YouTuber yang mempromosikan di City Miner, nih kalau Anda install di City Miner dengan cara begini, kemudian Anda stakingnya begini, 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 maka pada hari sekian, kira-kira begitulah yang saya dengar, pusing saya gitu ya, Anda akan dapat untung sekian. Saya kasih tahu ya, itu bullshit. Saya bukan bilang DCT minernya bullshit ya, DCT minernya sih biasa-biasa saja. Itu nambang DCT dengan cara proof of stake. Tapi kalau ada orang ngajarinnya, ini anda beli apa pasang DCT minernya nanti anda nambangnya caranya begini-begini supaya dapat untung setiap minggu nanti dapat keuntungan. Bagaimana anda dijanjikan setiap minggu pasti untung? Orang harganya aja volatile naik turun naik turun kecuali harganya naik terus gitu ya. Oke, okay. di dunia ini mau pakai proof of work atau proof of stake, token atau koin kripto apapun, enggak ada penambangannya yang menjanjikannya pasti untung. Tadi saya sudah katakan, Bitcoin aja penambangnya banyak yang rugi. Jadi, kalau ada yang ngajarin Anda ini, kalau pakai di City Miner nih setiap minggu bisa untung sekian, bohong. Pak, Oke okay nggak kalau saya mau nambang di City Miner? Terserah Anda. Ini koin beneran. Tapi kalau Anda nanya, Pak, kalau saya nambang di City, di City pakai di City Miner, pasti untung nggak? Langsung saya jawab ya, nggak pasti untung. Bisa untung, bisa buntung. Udah gitu aja gampang. Menambang token atau koin apapun, ya. Nggak ada yang jaminan pasti untung-untung-untung nggak untung, untung, ada itu. Pokoknya segala sesuatu yang jamin Anda untung-untung-untung, bohong Anda tinggalkan ya apalagi ini kripto yang volatile bisa naik turun aduh, kecuali dia naik terus. Begitu anjlok apa yang Anda sudah deposit yang Anda beli dengan harga tinggi Anda deposit turun harganya apa yang untung? Oke. Okay? Lanjut ya. Jadi udah tahu ya tadi ya e, di city e, tokennya itu sendiri kemudian di city miner. Nah, ini tambahan sedikit lah. Nah, di sini e, token ini udah resmi memang betul ya menjadi salah satu uh, apa aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia kalau ini betul lah karena dia sudah diperdagangkan di digitalexchange.id ya nah PT di balik DCT ini adalah namanya Kona Kami Digital Indonesia ya nah kira-kira seperti itu ya jadi demikian tadi saya sudah bahas di awal mengenai token itu sendiri DCT Betul, itu token beneran. DCT miner, iya, dia menambang DCT dengan cara proof of stake. Tapi, kalau ada yang bilang DCT miner ini bisa memberikan Anda keuntungan yang pasti, begini-begini, tinggalkan itu bohong. Tapi, kalau Anda bilang, "Pak, saya mau nambang DCT, boleh nggak?" ya, terserah Anda. Sama aja, kalau Anda nanya, "Saya, Pak, saya mau nambang Bitcoin, boleh nggak?" terserah Anda. Tapi, kalau Anda nanya, "Saya, Pak, kalau Bapak mau nggak nambang Bitcoin atau nambang DCT?" <laughs> Bitcoin aja saya nggak nambah, apalagi DCT gitu ya. Itu jawaban saya. Oke, gitu aja deh ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.